Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Tony Tesar Esos, didampingi Sekretaris Daerah Insinyur Alexander Nusi beserta para pimpinan Muspida berkunjung ke Kampung Nusyarif, Distrik Yapen Timur pada Rabu 7 Agustus 2019. Kunjungan kali ini bertujuan untuk meresmikan Balai Kampung Nusyarif. Setelah tiba, rombongan pun disambut meriah dengan adat injak piring oleh warga masyarakat setempat. Menurut laporan pembangunan yang dibacakan oleh Kepala Kampung Nusyari dengan Suryasi, bahwa Balai Kampung Nusyari dibangun dengan dana Kampung ADD tahun anggaran 2019 tahap pertama sebesar Rp197.600.000 dari biaya pembangunan sesungguhnya sebesar Rp250.000.000 sesuai proyek fisik pembangunan yang berukuran 12 x 8 meter. Ketika dikonfirmasi oleh Humas, Bupati mengatakan bahwa pembangunan Balai Kampung ini merupakan sebuah awal yang baik dalam melaksanakan semua tanggung jawab kepala kampung dan juga melayani warga masyarakatnya yang ada di kampung ini. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada kepala kampung yang telah memberikan penjelasan terhadap transparansi penggunaan anggaran dalam membangun Balai Kampung Nusyari. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini, hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, kita boleh hadir, saya Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen bersama-sama dengan Kepala Kampung dan masyarakat di Kampung Nusyari, Distrik Yapen Timur untuk bisa meresmikan Balai Kampung yang dikerjakan dalam menggunakan dana ADD dari tahun 2019 ini tahap pertama. Saya melihat bahwa pembangunan Balai Kampung ini sesuatu yang sangat baik sekali diawali dengan satu masa kepemimpinan dari kepala kampung, yang mana kita tahu bahwa tempat untuk bekerja melaksanakan semua tanggung jawab sebagai kepala kampung tapi juga bisa melayani masyarakat yang ada di kampung ini, memang diperlukan sarana Balai Kampung ini. Itu yang pertama, sehingga saya menyampaikan apresiasi yang baik kepada kepala kampung yang baru ini. Diharapkan dengan adanya Balai Kampung ini bahwa masyarakat semua boleh menyampaikan aspirasinya, boleh bertemu dengan kepala kampung dan Bamuskam, aparat kampung dalam merancang pembangunan yang ada di Kampung Nusyari ini. Kegiatan peresmian ini dilanjutkan dengan proses pengguntingan pita oleh Bupati yang disaksikan langsung oleh seluruh warga masyarakat beserta tamu undangan yang hadir. Dan seluruh rangkaian acara ini pun ditutup oleh Sekretaris Daerah yang memberikan bantuan alat olahraga kepada perwakilan kaum pemuda di Kampung Nusyari. Setelah selesai, Bupati yang didampingi oleh Kepala Distrik Yapen Timur beserta stafnya menyempatkan diri untuk menyaksikan secara langsung pembangunan Gereja Advent Masehi Jemaat Kerinui yang sedang berlangsung. Saat dikonfirmasi oleh Humas, Bupati mengatakan bahwa pembangunan gereja ini merupakan bantuan dari PT SWPI, salah satu perusahaan swasta yang ada di Distrik Yapen Timur. Dirinya memberikan apresiasi kepada perusahaan dan mengatakan bahwa bantuan ini merupakan contoh yang baik karena kehadiran perusahaan di mana saja berada harus berdampak pada kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tim Liputan, Humas Distrik Kepulauan Yapen melaporkan.